Nah, buat teman-teman yang mau tarik tunai tanpa kartu ATM Bank Mandiri, ikutin tutorial ini. Nah, tentunya kalian wajib terdaftar sebagai pemilik rekening Bank Mandiri terlebih dahulu, dan juga kalian memiliki aplikasi Living Mandiri. Nah, kalau sudah, tinggal dibuka aja. Pada halaman di depan, klik setor tarik. Nah, ini dipilih nominalnya. Lalu pilih lanjutkan, klik buat token. Masukkan PIN kalian. Catat token tarik ini, dan kalian sekarang menuju ke ATM. Pada ATM, ini klik aja enter, lalu pilih Living by Mandiri. Pilih tarik tunai tanpa kartu, masukkan nomor HP kalian. Kalau sudah, klik benar. Selanjutnya, masukkan 6 digit token yang tadi ya. Lalu klik benar. Nah, ditunggu aja ATM memproses penarikannya. Itu dia, caranya gampang banget, bukan? Kalau ada yang bingung, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Alright, see you.